Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Jumpa lagi kita kali ini, perkongsian untuk Proton Gentoo sebis air cleaner filter. Ini kadang-kadang kita terlepas pandang bila kita sebis engine oil ataupun kita tukar minyak engine. Kadang-kadang kita terlepas pandang ini cleaner. Tapi bagi saya, biasanya saya buat dua kali tukar minyak enjin atau sebis minyak enjin, saya sebis sekali ni cleaner air filter lah. Ya, semudah, simple ya. Cuma buka 3 skru dengan satu nut di kelam, pos kelam tu lah filter dia. Just sebis kampung-kampung ya lah, main hampas-hampas. Kita ampas sampah saja. Tidak juga kotor betul, tidak banyak habuk. Tapi sebaiknya kalau yang ada Compressor air gun tu lah, baguslah. Yang dia punya box, just bersihkan guna kain lembab siap kita bersihkan habuk-habuk di dalam ni. Ni yang kampung-kampung juga lah, kalau rajin lah, just buka ini, buka dan boleh cuci lah. Boleh cuci yang ini. Ini filter jangan cuci, sebab dia ni material dia macam ada sikit macam kertas lah. Ni kalau kena air memang hancur lah, nak tukar baru. Pasang dia pun sama juga, just plug begitu. Ini dia punya hose clamp, then 3 skru atas bawah kiri, ketatkan skru. Ketatkan skru dia dengan ni clamp hose size 10. Biasanya tengoklah keadaan, kadang-kadang ada kelam yang lain-lain kan. Benda ni kadang-kadang kita tengok, ya simple je kan. Just mau servis saja ni. Tapi kadang-kadang kalau ini masalah terlampau kotor juga ni, kadang-kadang kalau dia kotor, ini yang boleh membuatkan enjin itu apa, lampu warning check engine ni. Warning check engine ni akan timbul lah. Bila timbul lah, maksudnya ada masalah. Sudah tu yang pat-pat dia sudah sampai masa mau ditukar. So yang paling bagus kita bawa ke bengkel untuk PDT lah. Apa maksud PDT? Proton Destination Tools. Proton Diagnostic Tools maksudnya. Di situ kita boleh dapat tahu kerosakan sebenar. Ya, perkongsian yang amat mudah. Tapi kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Negara kita Malaysia yang ke-62 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Semua kita semua hidup aman damai. Semoga diberikan kesehatan sejahtera serta dimurahkan rezeki hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Saya Samsul dalam channel Aco Excel. Berjumpa lagi. Selamat sejahtera.